Yang ini kita baca less than, eh. Kita akan baca less than. Kemudian kita akan gunakan or. Or equal. Maksud dia, dia tak boleh jalan serentak. Less than or equal. Kita guna perkataan or. Contoh dia, katakan saya ada dua keadaan. Yang pertama, 2 greater than or equals to 3. Satu lagi, 2 greater than or equals to 2. Okay. Jadi kalau kita tengok kat sini, mana yang lebih sesuai? Nak guna greater than ke ataupun ni katakan saya ambil 8. Begitu kan? Ini pun 8. Jadi untuk kes yang pertama ni, kita akan baca 8 greater than or equals to 3. Tapi sebenarnya kita akan guna atas ke bawah? Kita guna greater than ke equal? Greater than. Greater than kan? Maksud dia, kalau untuk kes yang pertama ni, sebenarnya kita akan lihat 8 greater than 3. Kalau untuk yang di bawah ni, selalunya kita guna apa? Equal. Mesti guna equal kan? Itu yang dia gunakan. Kalau kita nak baca, kita akan baca less than or equal. Jadi kalau kita tengok nombor, kita nampak nilai itu berapa? X greater than. Walaupun dia ada equal, tapi kita tak baca equal. Okay, kita akan baca 8 greater than 3. Okay. Tapi kalau dia guna variable, contoh macam ni kan? Ini maksud dia X greater than 3 or. Dia mesti or. Dia tak boleh and. Or X equals to 3. Maksudnya kita tak pasti. Bila ada variable ni tak pasti dia nak guna greater than ke ataupun equal. Kalau nombor kita boleh pasti nak pilih yang mana. Okay. Itu yang kita guna perkataan or. Okay. Yang pertama, kalau kita ada, katakan saya ada negative X plus 3 greater than 5. Contoh ya, contoh. Ini contoh je ni. Okey, yang ni kamu kena hati-hati lah. Ni kebiasaannya kita akan buat macam ni lah. So, kita akan dapat 2. Dan untuk jawapan dia, kita kena pastikan X ni mesti positif. Bila X ni mesti positif, kita jangan terus ambil lebih besar sama dengan negatif 2. Siapa yang ambil tu salah. Okey, maknanya kalau kita nak ubah yang ni, maka semua kena berubah termasuk yang ni. Simbol ni. Okey, so ingat, kalau kita tengok variable ni, kalau ada negatif, kita nak ubah jadi positif. Kita jangan target dia je. Semua ni kena berubah. Maksudnya yang ni akan jadi daripada negatif X, dia akan jadi X. Kalau more than, dia akan jadi less than. Okay. So, ini yang kena hati-hati. Okay. Kemudian yang kedua. Yang kedua, kalau kita ada X between negative 1 and 3. Contoh. Contoh. Ini cara kita baca, kita bukan baca negative 1, less than x, less than 3. Kita baca daripada variable ni. Maksudnya kita akan baca, start daripada sini. Kita akan baca x more than negative 1. X more than negative 1. And less than 3. Okay. Kita jangan baca negative 1, less than x, less than 3. Kita kena baca, ambil daripada x ni. So, x pandang ke kiri. Kalau kita pandang daripada kiri ke kanan, dia less than. Tapi kita baca daripada X ni, more than. X more than negative 1, and. Dia mesti guna perkataan and. And sebab dia kena ada serentak. So, kalau kita nak pecah dengan dia ni, saya boleh tulis X more than negative 1, and. And. X less than 3. Okay. So, kena hati-hatilah yang ni. Okey, yang lain nanti kita akan tengok kemudian. Okey, saya ambil contoh 7. Kalau kita tengok nota kuliah tu, saya nak ambil contoh 7. Okey, contoh 7 katakan saya nak buat, okey, katakan saya nak buat contoh ni yang D tu. Okey, kita tengok negatif 10 less than or equals to 5 minus 3x and less than 2. Okay. Setengah soalan kita boleh jalan serentak kiri kanan. Ini kan? Ataupun kalau katakan susah sangat, kita boleh gunakan definition yang ni. Yang ni.
Nota nombor 2 ni. Maksud dia kita boleh tulis dua keadaan. Maksud dia katakan saya ambil yang pertama 5 tolak 3H less than 2. Kemudian saya akan ambil N. Mesti N ya. N. Ni satu. Kemudian saya ambil yang ni pula. So saya akan tulis asalnya saya ambil asal dia. Negative 10 less than or equals to 5 minus 3X. Kita boleh pisahkan. Tapi kita pisahkan dengan cara ada kiri ada kanan. Maksudnya ini satu. Satu. Kemudian satu lagi yang ni. Satu lagi yang ni. Ini. Okey. Tu kemudian kita pecah kiri kanan. Kalau kamu boleh buat serentak, boleh buat serentak lah. Tapi kalau kata yang susah sangat, kamu boleh pisahkan. Okey. So yang ini kita akan selesaikan. Negative 3x less than. Ni bawah. Sir, dia akan dapat. Ya. Yeah. Ada orang nak masuk. Okey dah. Okey, kita sambung lagi. So nanti 3x yang ni bawa ke sana dapat negative 3 eh. Kemudian kita guna apa aturan tadi lah. Saya nak jadikan dia ni adalah positif. Ada lagi ke? Okey dah. Okey, kita sambung. So yang ni terus kita akan dapat x more than 1. Boleh ke? Kalau saya sekali lagi. Okey, kita akan buat kita bahagi dulu dengan 3. So dapat negative x less than negative 1. Dan jadikan jawapan x dia positif, semua berubah. Macam tu lah. Kemudian sebelah kanan. Sebelah kanan pula kita boleh sama ada kita nak buat, saya tulis balik 5 minus 3x more than negative 10. Kemudian negative 3x more than negative 10. Subtract to 5. So negative 15. Dan kalau katakan kita nak jadikan dia positif ataupun nak bahagi dulu dengan 3, boleh. Negative x more than negative 5. Dan akhir sekali adalah more than or equals to 5. Okey, kemudian untuk jawapan akhir, untuk jawapan akhir kita boleh cantumkan. Ini ada sama dengan, okey. Memang sebelah kanan je sama dengan ni. Sebelah kanan je, okey. So kita boleh tulis jawapan akhir dia. X more than 1 and less than or equals to 5. Ini jawapan akhir dia. Kita cantumkan balik sebab punca soalan dia adalah bergabung. So jawapan dia x between 1 and 5 include 5. Okey, macam itulah. Okey, setakat ni ada nak tanya tak? Boleh ke? So, yang dekat ya. Negative x lebih besar or equal to negative 5 bukan terbalik ke? Simbol. So, dia tak terbalikkan. Oh, ni saya tertinggal ni. Dia sepatutnya less than eh. Balik. So, hati-hati dengan step yang di sini. Ini biasa ramai pelajar yang silap ni. Yang step yang ni. Ramai dah terbiasa bila kita sebelum ni kita belajar equal. Bila equal, hilang je negatif ni. So kita akan dapat x equals to 1. Settle. Tapi kalau inequalities, kena hati-hati. Kita ubah je yang ni, maka yang ni pun akan berubah. Ini untuk case kalau variable tu adalah negatif. Semua kena ubah. Okey, contoh 8. Kita ada soalan yang pertama. X squared minus 5x more than or equals to negative 6. Okay. Kalau kita jumpa soalan yang macam ni, quadratic, dalam bentuk quadratic inequalities, kita lebih mudah guna graphical method. Sebenarnya dia ada banyak ni. Graphical method. Okay. Saya galakkan kalau quadratic ni, kamu mesti guna kaedah ni. Kita guna kaedah graf. Okay. Cara dia adalah semua bawa ke sebelah kiri. Semua bawa ke sebelah kiri. Kemudian kita factorize. Kamu gunalah kalkulator. Guna kalkulator, factorize. Ni factorize ni tak perlu kita tunjukkan. Kita nak nilai je. 1, negatif 5 dan 6.
So kita akan dapat jawapan yang pertama adalah x sama dengan 3. X sama dengan 3. Kemudian satu lagi x sama dengan 2. Ini guna kalkulator je. Ini guna kalkulator. Tapi ingat ini bukan jawapan. Ini bukan jawapan. Kalau kita nak buat kurungan, so kita akan buat macam ni lah. X minus 3, x minus 2. Maksudnya kalau jawapan kita, kalkulator kita positif, maka nak buat faktor dia adalah x minus 3. Yang ni pun sama. Okey. Kemudian yang ini bukan jawapan. Sebab kita bukan nak selesaikan equation. Kita nak selesaikan inequalities. Okey. Jadi daripada sini kita buat je graf. Kita buat je lakaran graf. Ini anggap ini x. Yang pertama nilai 2. Yang kedua adalah 3. Dan kalau yang ini kuadratik, kalau dia positif, kena ingat balik masa di sekolah, dia bentuk senyum. Dia bentuk senyum. Okay. Jadi kamu hafal je, kalau bersambung, kalau bersambung, kalau bersambung untuk simbol lebih besar, kalau soalan tu lebih besar. Kalau soalan tu lebih kecil. Kalau bersambung. Ni untuk soalan yang lebih kecil. Kalau soalan tu gunakan lebih besar, maka ambil yang terputus. Ini untuk yang lebih besar. Boleh? Ini untuk yang lebih besar. More than. Okay? Maksud dia, kalau katakan saya abaikan dulu soalan ni, kita tengok pada yang kita lakarkan ni, maka kalau katakan soalan tu, x squared minus 5x plus 6 more than or equal to 0. Okay? Kalau kita nak ambil lebih besar, maka ambil jawapan yang di bawah. Kalau jawapan yang bawah, cara tulis jawapan dia adalah x less than 2. Sebab 2 ke kiri. Kan daripada 2 ke kiri. So kita akan tulis x less than 2. Kemudian satu lagi, kita ada sempadan 3. Tapi dia ke kanan. Okay? Dia ke kanan. Kemudian tengok soalan. Kalau soalan tu ada equal, kamu tambah je equal. So yang equal ni ikut soalan. Dan yang tengah-tengah ni, sama ada kamu nak jarakkan je ataupun kamu nak letak koma ataupun yang lebih tepat kita guna or. Okay. Jadi kita ada tiga bentuk penulisan lah, sama ada kamu jarakkan, letak tanda koma ataupun guna or. Okay. Ini kalau soalan tu digunakan lebih besar dan sama dengan. Kalau katakan soalan tu saya ubah x squared minus 5x plus 6 less than or equal to 0. Maka daripada graf ni, kalau nak ambil jawapan, ambil jawapan ini. Ni cara nak tulis jawapan dia adalah x between 2 and 3. Maksud dia kalau bersambung, bersambung antara 2 dan 3, cara penulisan dia macam ni. Kalau terputus, cara penulisan dia macam ni. Okey. Kemudian tengok soalan tu, kalau dia ada equal, tambah je equal. Okey, faham ke ni? Graphical method, cara dia macam tu. Saya ulang balik ya. Kita akan kita akan proses jadikan bentuk quadratic inequalities, kemudian kita factorize. Kalau tak reti, kamu guna kalkulator je. Kemudian nanti step ni kamu reverse. Okey. Kemudian yang ini bukan jawapan. Ini saya guna ni, ini untuk nak lukis graf. Di mana sepadan kita? 2 dengan 3. Dan graf kita, kalau untuk kaedah saya ni, kita gunakan sentiasa senyum. Okey, kamu hafal senyum je. Okey, kemudian memang macam ni lah dia punya graf dia. Kalau bersambung untuk less than. Kalau terputus untuk more than. Nanti kita akan pilih salah satu. Jadi untuk soalan ni, jawapan dia adalah yang ni. Okey. Untuk yang ni, ni tadi, jawapan dia adalah yang ini. Negative x squared minus 5x minus 4 less than or equal to 0. Disebabkan ini bentuk quadratic inequalities, jadi saya galakkan mesti guna kaedah graf. Graphical method. Saya galakkan guna kaedah ni. Walaupun mungkin dalam nota kuliah ni dia ada banyak kaedah. Nak guna table boleh, macam-macam eh. Sine table boleh. Saya galakkan kalau quadratic pilih yang ni. Okey, kemudian yang pertama, kita kena pastikan quadratic ni, dia punya coefficient dia pastikan mesti positif.
Jadi kamu guna nota akhir tadi. Kalau kita nak ubah ini, takkan ubah ni je. Tapi semua ni akan berubah termasuk yang ni. So kita akan ambil x squared plus 5x plus 4. Yang ini pun termasuk greater than or equal to 0. Itu step yang pertama. Pastikan quadratic dia punya x squared ni, coefficient dia mesti positif. Okay. Kemudian sama je untuk step yang ni, kita guna je calculator, kita nak factorize. Okay, kita guna calculator, nanti kamu check. Nanti kamu akan dapat jawapan, kalau ikut calculator ni, kita akan dapat nilai x equals to negative 1. Satu lagi x equals to negative 4. Okay, kalau kita nak buat dalam bentuk factor, kita baca aje, tapi tanda berbeza. Ha, macam tu lah. Okay. Okay, kemudian daripada sini, kita nak dapatkan jawapan. Mesti berdasarkan graf. Dia tak ada jalan pintas. Mesti berdasarkan graf. Okey, negatif 4. Ini hati-hati ya. Negatif. Kalau negatif, kita akan ambil negatif 4 dulu baru negatif 1. Jangan terbalik. Okey, sama juga. Kalau saya abaikan soalan ni, kita ada dua pilihan. Sama ada nak ambil kawasan bersambung atau terputus. Kita kena buat pilihan. Yang bersambung lebih besar. Buat apa je? Bersambung lebih besar. Sorry, yang bersambung negatif. Yang bersambung less than. Less than. Yang terputus adalah more than. Okay. Kalau kita nak tengok kenapa pula ni kan? Sebab yang ini adalah paksi X. Ini adalah paksi X. Ini adalah kawasan Y yang negatif. Y yang negatif. Ini kawasan Y yang positif. Okay. Jadi itu yang bila ni, ni adalah kawasan di antara negatif 4 dan negatif 1. Itu yang saya ambil less than. Kemudian yang ni kenapa jadi lebih besar? Sebab daripada negatif 1 dan ke kanan, dia adalah nilai positif. Daripada negatif 4 ke kiri, dia adalah positif. Okay. Itu dia punya cerita dia. Okay, kemudian kita kena buat pilihan. Jawapan akhir nak ambil atas ke bawah. Tengoklah soalan. Bukan punca soalan. Yang kita dapatkan nilai sempadan ni, sebelum kita dapatkan sempadan ni, apa simbol dia? Lebih besar. Dia bukan tengok soalan, punca soalan. Kita tengok sebelum kita factorize ni. Kita gunakan lebih besar. So, ambillah jawapan lebih besar. So, saya kena pilih jawapan ni lah. Maka cara tulis jawapan dia adalah x less than negative 4 or x more than negative 1. Okay, kalau kita ikut sini, itulah jawapan dia. Tapi tengok soalan dia tak equal. Kalau ada, tambah. Okay, maka itulah jawapan dia. Okay. Cuma kamu kena ingat, biasanya pelajar ni, dia suka buat ni. Okay, daripada yang ni, x plus 1, x plus 4. Nanti ramai pelajar dia suka buat ni. Factorize yang pertama ni, x plus 1 more than 0. 1. X plus 4 more than or equal to 0. Terus kamu akan dapat jawapan negative 1. Okay. Siapa yang buat yang kaedah ni, ni kaedah ni salah. Dia tak boleh semudah macam tu kamu akan dapat jawapan. Okay. So ingat ya? Jangan tengok kita ada dua kurungan, saya ambil satu persatu. Sentiasa ni lebih besar daripada kosong, dia ni pun lebih besar. So nanti jawapan dia akan salah. Sebab sepatutnya jawapan dia adalah yang ni. Nampak? Okay, so hati-hati ya. Dia tak semudah sama macam kita buat equation. Kalau equation setiap kurungan ni sama dengan kosong. Yang ni pun sama dengan kosong. Tapi inequality tak boleh. Dia mesti berdasarkan, antaranya adalah berdasarkan graf. Dia tak ada jalan pintas seperti macam ni. So ingat, kita takkan buat cara ni. Okay, kita ada 2x squared minus 5x minus 3 less than or equal to 0. Okay, yang ini dah okay dah. Kita terus buat je. Guna calculator. 2 sama dengan negatif 5 sama dengan negatif 3 sama dengan. Okay, kita akan dapat decimal number lah. Okay. Ini kita akan dapat decimal number x equals to 2.851.
Okey, satu lagi kalau kita guna calculator, satu lagi nilai dia adalah negatif. Okey, kalau kita dapat decimal number, at least kamu ambil 3 decimal places. Kalau nak ambil 4 pun boleh, tapi jangan lebih. Dia kita akan ambil antara 3 decimal places ataupun 4 decimal places. Paling kurang kamu ambil kan. Okey. Ha, kemudian daripada sini kita kena lucky graph. Okey, lucky graph. Okey, graf kita sentiasa senyum. Kemudian kita akan mulakan dengan negatif 0.351. Sir. Ya. Yeah? Ada yang lagi nak masuk. Allah, saya dah terpadam. Okey, mana? Okey, dah. Okay, kita sambung tadi. Okey. Kita sambung tadi ya. Okey, so kita dah ada sempadan. Jadi kalau kita abaikan soalan, so kamu sentiasa buat kalau bersambung ini untuk less than. Kalau terputus untuk more than. Kamu apa tu ya? Tak kisah apa jenis soalan. Cuma kita akan buat pilihan nak ambil atas ke bawah. Tengoklah. Sebelum kita factorize ni, apa simbol dia? Less than. Maka ambillah kawasan yang bersambung. Less than. So cara nak tulis, kita akan ambil x between negative 0.351 and less than 2.851. Kemudian penutup soalan, tengok soalan tu ada equal tak? Ha, kalau ada, tambah. Okay. Okay, setakat ni faham ke tak faham? Okay tak? Okay, sir. Baik. Okay. Jadi sir, kalau, kalau jawapan dia dapat 5i macam tu? 5i. Itu kena tengok kalau katakan 5i kan. Kalau 5i maksud dia, kalau katakan soalan ni contoh ya, contoh je ni. Bila kita factorize, mungkin dapat x sama dengan 2 tambah 3i. Contoh ya, contoh. X equals to 3 minus 4i. Ni contoh je ni. Okay. Kalau dapat yang macam ni, maksud dia nanti soalan kata suruh solve, maka jawapan akhir dia adalah x element of real number. Kan? Tapi nanti dalam exam tak adalah macam ni. Kenapa jawapan dia real number? Sebab kalau kita belajar di sekolah, kan, kalau kita belajar di sekolah, ingat tak kalau b kuasa 2 tolak 4ac less than 0, maka graf dia akan jadi terapung. Ingat tak masa di sekolah? Kalau b squared minus 4ac less than 0. Ingat tak? Ingat. Jadi graf kita dia tak akan langgar pada paksi x. Kita sekarang ni kalau kita nak solve, graf kita dia mesti langgar pada paksi x. Dia mesti langgar. Kalau langgar, soalan kata bila solve, dia nak tahu berapa nilai x ni. Tapi kalau graf tu tak langgar pada paksi, pada paksi x, soalan kata solve berapa nilai x? Mana ada nilai x? Maksud dia nilai x tu ada, tapi dia semua nilai boleh masuk. Semua nilai boleh masuk. Itu yang jawapan dia x element of real number. Semua nilai boleh masuk. Okay. Okay, sir. Okay. Okay, saya nak tunjukkan kalau soalan tu dalam bentuk rational inequalities. Maksud dalam bentuk fraction. Okay, dalam bentuk fraction. Ingat, kalau quadratic inequalities, kita mesti guna kaedah graf. Kamu apa yang tu je. Okay, walaupun dalam nota ni mungkin adalah kaedah lain guna apa. Sign table. Okay, guna sign table. Saya galakkan quadratic ni kamu guna ni je. Kamu apa satu je. Okay, kalau kita jumpa soalan, contoh katakan kita tengok contoh yang ke-9 ya. Saya nak tengok contoh yang ke-9. Ke-9. Okey, contoh yang ke-9 ni, ini adalah dia panggil rational inequalities. Okey. Rational inequality ni maksud dia yang bentuk katakan kita ada x plus 1 over x minus 2 more than 5 contoh. Ini contoh lah ni. Rational inequalities. Yang bentuk fraction x minus 2 over x plus 3 less than 0. Okay. Ini kalau betul-betul fraction macam ni,
kita tak boleh guna kaedah tadi. Kaedah graf yang saja tadi, ini kalau soalan tu adalah bentuk quadratic inequalities, quadratic. Kalau quadratic mesti guna graf. Tapi kalau rational inequalities kita tak guna graf. Kita akan guna table. Kita akan guna sine table. Eh, kita akan guna sine table. Okey, kita tengok contoh yang A lah. Contoh 9A ni. Eh. Bagaimana kita nak solve ni? Okey, x minus 3. Okey. Oh, sorry, 2. Okey, jadi step yang pertama, step yang pertama kita kena pastikan sama macam quadratic tadi dah. Sebelah kanan kita kena pastikan mesti 0. Jadi apa yang kita buat? Kita akan gerakkan 2 ni ke sebelah kiri. Kita akan gerakkan 3x plus 1 over x minus 3. Gerakkan 2 ni ke sebelah kiri. So kita akan dapat negatif 2. Okay. So jangan kamu buat. Ni nanti ramai yang suka buat kerja ni. Kamu terus darat silang. 3x plus 1 more than 2 multiplied by x minus 3. Siapa yang buat ni? Salah. Ingat eh? Inequalities dia ada pantang larang dia. Dia kalau equal, okay. Kalau equals to 2, boleh. Kita akan buat cross multiply. Okay? Tapi kalau inequalities, kamu tak boleh buat cara ni. Ingat eh? Jangan buat cara ni. Yang kita boleh buat, 2 ni mesti bawa ke sebelah kiri. Dia tak boleh macam ni. Cross multiply tak boleh. So ingat ni. Ni ramai yang suka buat cara-cara ni. Sebab kita dah terbiasa kalau equal, memang kita akan darat silang. Okay. So kita akan teruskan lagi. Teruskan x minus 3. Kemudian 3x plus 1 minus 2. Ini saya samakan denominator. Eh. So kita akan dapat x minus 3 greater than 0. Okay. Kemudian hati-hati ni masa kita nak solve ni. 3x subtract 2x. X plus 1 plus 6. So plus 7. Okay, kita akan proses sampai kita dapat bentuk macam ni. Maksud dalam bentuk fraction dan sebelah kanan tu adalah 0. Itu syarat dia. Okey, setakat ni ada nak tanya tak? Boleh ke tak boleh? Hello? Boleh ke? Okey. Okey, kemudian bila sampai di sini, ni cara kita nak solve, ini kalau kita nak solve, kita mesti guna sine table method. Kita guna sine table method. Okey. Jangan guna graf. Kalau guna graf salah. Okey, kemudian sama macam quadratic lah. Kita nanti akan ada dua faktor ni. Okey, kalau katakan saya ambil faktor yang pertama ini nyata ni. Ni kalau katakan saya ambil ni sama dengan kosong, maka kita akan dapat x sama dengan negatif 7. 7. Kalau yang bawah ni sama dengan kosong, ini kita akan dapat x sama dengan 3. Ingat ini bukan jawapan ya. Ini bukan jawapan. Ini saya nak tahu sempadan je. Sama macam quadratic tadi lah. Ni kalau kita tengok balik quadratic. Macam ni kan. Daripada x tambah 1, so x tu adalah negatif 1. Mana datang dia? Kalau saya andakan kurungan ni sama dengan kosong, maka dapatlah negatif 1. Sama juga kurungan ni kurungan. Kalau saya andai ni kosong, maka x tu nilai dia negatif 4. Okay? Sama je dia punya. Cuma bentuk dia dalam bentuk fraction ni. Dalam bentuk fraction. Okay? So ini ingat. Cara saya dapat ni, saya andaikan atas ni sama dengan kosong. So x sama dengan negatif 7. Yang bawah ni, x sama dengan 3. Okay? Sebab saya gunakan x tolak 3 sama dengan 0. Okey, kemudian ingat ini bukan jawapan. Ini adalah kita nak ambil sempadan dia. Sebenarnya yang ini dia ada istilah dia. Dia menggunakan kalau kita tengok nota muka 25 tu, dia menggunakan ZOF. ZOF. Okay? ZOF ni apa bendanya? ZOF. Ini adalah zeros. Nanti kita akan belajar detail apa benda ni zeros. Zeros of
factor. Factor. Masa dia nilai x ni, nilai x ni bila kita ganti yang di atas, dia akan menghasilkan nilai semua ni adalah zero. Okay? Itu yang dia panggil zeros of factor ni. Sama juga yang ni. Ni kalau saya ganti 3 dekat bawah ni, dia akan berikan nilai zero. Itu yang dia panggil zeros of factor. Jadi biasanya kita akan gunakan singkatan ZOF. Macam nota tu lah ya. Istilah ni tak penting. Yang penting sekarang ni, daripada sini, kita dapatkan X tu berapa. Kemudian kita akan buat table. Kita akan buat table. So kita buat je table. Sempadan kita adalah negatif 7 dan 3. Kemudian faktor kita yang pertama adalah X tambah 7 yang di atas, yang di bawah X minus 3. Okay. Okay, kemudian sekarang ni kita nak uji ni untuk kawasan ni. Okay, kalau kita nak uji, ini kira kawasan eh. Kita ada 3 kawasan. 1, 2, 3. Kita ambil satu nilai yang berada dalam kawasan ni. Sebarang nilai. Ambil yang mudah-mudah lah. Katakan kalau ke kiri daripada negatif 7, mungkin kita boleh ambil negatif 8. Ini sebarang nilai. Nak ambil negatif 10 boleh, negatif 12 boleh, negatif 25 boleh. Tapi selalunya ambil yang dekat dengan negatif 7. Nak ambil negatif 7.8 pun boleh, negatif 7.2 pun boleh. Satu nilai yang mudah kita nak kira. Kemudian dekat sini, antara negatif 7 dan 3, pilih satu nombor. Nak pilih satu, boleh, dua boleh. Negatif 4 boleh. Apa ni yang paling mudah, ambil 0. Sama juga yang ni. 3 ke kanan, ambil satu nombor. Mungkin 4. Mungkin 5, mungkin 10. Boleh. Yang penting dia mesti nilai 3 dan ke kanan. Okay. Pilih sebarang nilai. Okey, kemudian tujuan nilai ni, kita nak tahu ni, ni nilai dia kalau kita ganti kat sini. Ini kalau saya gantikan nilai negatif 8 ni, negatif 8 tambah 7, keseluruhan tu adalah nilai negatif. Betul tak? Tolak 8 tambah 7. Negatif. Ambil negatif 8 ni, ganti kat sini. So, negatif 8 tolak 3. Negatif 11. Saya bukan nak nombor dia. Tandaan dia, positif ke negatif. Tu je. Kemudian, 0. 0 ganti kat sini, kita akan dapat positif 7. Yang ni pun sama. Kita akan dapat negatif 3. Kalau kita ganti 4, positif 11. Kalau ganti 4, positif 1. Kita bukan nak nombor tu. Kita nak tanda dia. Okay. Ha, kemudian kita tadi bahagi. Ha, so ambillah negatif divided by negatif. Dapatlah negatif. Kalau kita nak senang. Kan? Kalau kita nak senang. Ini tadi 4. Ini tadi 3 eh? Okey, 4 tolak 3 positif. Positif. Ini tadi negatif. Ini adalah negatif. Ini tadi positif. Okey, boleh? Kalau ikut kaedah asalnya, antara dua ni bahagi. So ambillah negatif bagi negatif, positif. Positif bagi negatif, negatif. Positif bagi positif, positif. Ataupun kalau nak senang kamu darab je. Tak kisahlah soalan tu divide ke ataupun multiply. Kamu darab je. Okay. Dan inilah kawasan jawapan kita. Okay. Kalau positif, ingat positif tu maksud dia greater than zero. Kalau negatif, maksud dia kawasan less than zero. Okay, kita tengok soalan. Soalan kita sebelum kita buat ni, zero of factor ni, kita menggunakan simbol lebih besar. Maka pilihlah kawasan lebih besar. Positif. Maka jawapan akhir dia adalah X less than negative 7 or X more than 3. Tengok soalan ada equal tak? Ha, kalau tak ada, tak payah. So inilah kita punya jawapan. Okay. Ha, kadang-kadang soalan dia mungkin nak dalam bentuk ini ikut soalan ya. Kadang-kadang soalan nak solution set. Find the solution set. Ha, katakan soalan nak macam ni, maka ubah sikitlah dia punya jawapan. Okay, X less than negative 7
union by x more than 3. Macam tu. Ini kalau soalan nak disebut ni. Find solution set. Ha, maka cara tulis jawapan dia macam ni lah. Okay. Okay, faham ke tak faham? Faham saya. Okay. Okay. Kalau soalan tu tak arahkan nak buat jawapan yang macam mana, kamu boleh pilih lah nak ambil jawapan macam ni ke, nak buat macam ni ke, tak kisah. Okay. Ada satu lagi jawapan. Ini semua kemungkinan yang kamu boleh tulis jawapan. Kalau katakan soalan nak interval, interval. Ini ikut soalan ya. Ini ikut soalan. Kalau soalan tu nak interval, kamu buatlah yang kita belajar ni, negatif infinity sampai negatif 7. Open. Union by start from 3 to infinity. Ha, ini pun dia timbul juga. Okay. Ni dalam bentuk interval. Ni dalam bentuk inequalities. Yang ni dalam bentuk solution set. Ikut. Ikut kehendak soalan. Untuk soalan ni dia tak bagi tahu pun. Dia cuma solve je. Jadi pilihlah jawapan yang sama ada 1, 2 atau 3. 3 over 3x minus 4. Kemudian kita ada less than 1 over x plus 5. Okay, macam ni. Okay. So ingat eh. Jangan kamu buat macam ni. 3 multiply by x plus 5. Kemudian less than 1 multiply by 3x minus 4. Siapa yang buat ni? Salah. Ingat inequalities dia tak boleh cross multiply. Tak boleh. Apa yang kita buat ni bawa ke sebelah kiri. Dia hanya boleh bawa je. Dia tak boleh darab macam ni. Okay. So saya teruskan. 3 over 3x minus 4. Ini akan jadi subtract 1 over x plus 5. Ini je cara yang kita boleh buat. Tak boleh semudah macam ni. Ramai suka buat cara ni. Okay, kemudian kita creating the denominator. Ini macam fraction eh. Kita samakan pembawah dia. Kemudian cross multiply. Okay, ini 1 multiply by 3x minus 4. Okay, yang ini ada yang tak faham je ni? Ada yang tak faham? Tak faham, saya ulang lagi. Saya samakan denominator, kemudian cross multiply. Eh, cross multiply. So, dapat ni. Kemudian nanti kita simplify. Okay, 3x minus 3x. Habis. 3x minus 3x. Habis. Kemudian 15 plus 4. So, kita akan dapat 19. Over 3x minus 4. Kemudian x plus 5. Less than 0. Okey, kemudian kita kena cari kalau dari segi istilah dia, dia panggil ZOF, Zeros of Factor. Maksudnya nilai X yang boleh memberikan 0 untuk setiap kurungan ni. Okey, kalau yang di atas tak ada, yang ni, ini kita akan dapat X sama dengan 4/3. Boleh ke? Ini X sama dengan berapa? Kalau di perpada sini, X sama dengan negatif 5. Ya, yeah, negatif 5. Settle. So, ini dipanggil 0 je. Yang atas tak ada. Sebab X tu tak ada. Okay. Kemudian ingat ini bukan jawapan. Ha, jangan terus letak jawapan less than 0. Less than 0. Tak lah. Less than. Kita mesti lepas daripada step ni, mesti buat table. Okay. Table. Kita buat. Ikut susunan. Bermula daripada negatif 5. Negatif 5. Kemudian kita ada 4/3. Pastikan ikut susunan. Negatif 5 dulu baru 4/3. Kemudian ambil semua faktor yang ada. Semua yang ada. Ha, yang pertama 19. Yang kedua 3x minus 4. Ini faktor yang kedua. Yang ketiga x plus 5. Ha, betul. Okay. Kemudian sebelum kita nak tahu campur tolak ni, ambil satu nilai. Ke kiri daripada negatif 5. Mungkin ambil negatif 6. Negatif 5.5 boleh, negatif 5.9 boleh. Yang ini paling mudah ambil 0. Ambil yang mudah-mudah je. Ini lebih kurang 2 dah. Ambil yang mudah-mudah. Okey, untuk yang pertama, mana ada X? Tapi nilai dia adalah positif 16. Positif. Positif 19. So, letak positif. Positif. Positif.
Sebab kalau saya ganti 0 kat sini, 19 juga. Kalau ganti 2, 19 juga. Kan? Ha, tapi nilai itu adalah positif. Kalau katakan saya kira-kira dapat negatif kat sini, negatif. Negatif, maka kuasa ni negatif. 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 Okey? Jadi, walaupun nilai X tu berubah-ubah, tetapi disebabkan dia ni constant, so kekal positif 19. Okey, negatif 6 ganti kat sini. Saya nak tahu jawapan negatif positif je. So negatif 18 tolak 4 negatif. Ganti dengan negatif 6 kat sini. Negatif juga. Ganti dengan 0. Negatif. Ganti dengan 0 positif. Ganti dengan 2 positif juga. Ha, okey tak? Faham ke tak faham ni? Kemudian kalau nak senang darab semua. Biasanya berselang-seli lah biasanya. Okey, kemudian ada. Okey, hati-hati dengan perisian ya. Jangan letak sebelah dengan negatif 4/3 ni. Nanti kita akan baca negatif 4/3. Kamu jauhkan sikit lah. Jauhkan sikit. Ada juga nanti dalam exam nanti. Pajar suka dah huara dah. Terus baca ini adalah negatif 4/3. Salah lah. Negatif ni bukan nilai. Dia kawasan. Kemudian nak pilih kawasan yang mana? Tengok, sebelum kita dapatkan zero so factor ni, dia menggunakan less than zero. Kita jangan baca simbol daripada punca soalan. Kita kena baca sebelum kita tulis ZOF ni. So ambil kawasan less than zero, itu maksud dia negatif tu. Merujuk kepada kawasan negatif. Ha, so ambillah kawasan ni. Kawasan negatif ni dia yang ni, yang bersambung ni. Ingat, kalau kita nak ambil jawapan yang bersambung, kita akan tulis macam ni. Negatif 5 dengan 4/3. Hati-hati ya, ni kalau boleh jauh sikit daripada 4/3 ni. Jauh sikit eh, jauh sikit. Okey, kemudian tengok ada sama dengan tak soalan? Tak ada lah, tak ada, biar je. So itulah kita punya jawapan. Okey, faham ke tak faham ni? Macam mana? Faham, sir. Okey, bagus. Okey. Jadi untuk soalan yang macam ni kan, ada juga pelajar, ini kalau positif memang tak ada kesan lah. Tapi kalau negatif, itu yang bila kita buat table, ambil je semua ni, semua yang ada ni. Sama ada dia macam ni, ataupun dalam bentuk kurungan. Semua ni kena masukkan. Jangan abaikan 19 ni. Untuk dekat sini, kalau kita abaikan memang jawapan dia akan sama. Tapi kalau soalan tu tukar negatif, maka dia akan berubah. Okay? So kalau macam ni, letak je negatif. Okay? Pastikan semua yang ada dalam fraction tu kamu kena masukkan dalam table. Soalan CX squared minus 6X plus 9 over X minus 7 greater than or equal to 0. Okey, jadi step yang pertama, pastikan sebelah kanan ni mesti 0. Itu step yang pertama. Tapi kalau soalan tu dah 0, so kita dah tak payah ringkaskan. Cuma kita factorize je untuk yang datang ni. So guna lagi calculator, kita factorize. 1 sama dengan 6 sama dengan 9 sama dengan. So kita akan dapat jawapan 3. X tolak 3. Kemudian satu lagi. Oh, semua 3 ya? Kursus 2 tolak 9 tambah 9. Okey, sama. Kita akan dapat dua kurungan yang sama. Okey, divide by X minus 7. Okey, ataupun saya boleh tulis macam ni lah. X tolak 3 kuasa 2. X tolak 7. Okey, kemudian step yang berikutnya kita akan ambil zeros of factor. Kalau berdasarkan kurungan yang pertama ni, kita akan dapat X equals to 3, 1. Kemudian yang di bawah ni, X equals to 7. Ingat, ini bukan jawapan ya. Ini bukan jawapan. Okay, jadi nak dapatkan jawapan, mesti kita akan bina table. Kita buatlah table. Sempadan kita adalah 3. 3 dulu, baru 7. Ha. 3, 7. Okay. Kemudian, kita ambil kurungan yang pertama. X minus 3 all squared.
satu. Kemudian x minus 7. Dah. Okay. Mesti ambil semua kurungan yang ada. Ini sama ada kamu nak buat kuasa 2 ataupun nak buat macam ni. Ha, tapi saya galakkan elok kuasa 2 je. Okey, pilih satu nilai. Katakan saya ambil yang mudah-mudah lah. Katakan ambil 0 pun boleh. Yang penting berada dalam kawasan ni. 4 boleh. Kemudian 8. Okey. Ha, ni sebarang nilai. Tujuan dia saya dah masukkan ke dalam kurungan. Okey. So masuklah dalam kurungan. Gantikan 0. Ni positif. Ni gantikan 0 negatif. Gantikan 4 positif juga. Gantikan 4 negatif. Gantikan 8 positif juga. Positif. Okey. Boleh ni? Ni kalau ganti 0, okay, ni betul positif. Ni kalau ganti 0 negatif 7. Negatif. Positif. Okey betul. Dan kita darab jelah. Positif. Yang jauh sikit ya. Negatif. Negatif. Okey. Kemudian kita nak pilih jawapan yang mana? Ha, pilih ikut sebelum kita dapatkan 0. Simbol dia lebih besar. Jadi kalau ikut dengan kat sini, kalau ikut dengan kat sini kan, maka jawapan dia adalah 7 dan ke kanan. Maksud dia daripada table jawapan dia x more than 7. More than 7. Okey, kemudian hati-hati ni. Soalan ni adalah sama dengan. Kalau nak ikutkan, kita kena letaklah sama dengan kat sini. Okey, tetapi apa jadi kalau saya letak sama dengan? Bila x sama dengan 7 boleh tak sebagai jawapan? X sama dengan 7. Boleh ke tak boleh? X sama dengan 7? Boleh. Boleh? Okey, saya bagi contoh. 0 bahagi 5 dengan 5 bahagi 0. Mana satu jawapan yang memberikan 0? Mana satu? 0 over 5. Ya, yeah, 0 over 5. Kalau yang ni? 5 over 0? Sinta error. Ya. Yeah. Okey. Ha, maknanya, kalau saya letak 7 kat sini, maka tak ada jawapan. Okey. Ha, jadi, jangan letak sama dengan. Boleh? Walaupun soalannya kita ada sama dengan. Tapi kena hati-hatilah. Tengok, dia untuk nilai sempadan di atas ke bawah? Kalau dia di bawah, jangan letak sama dengan. Walaupun soalan ni ada sama dengan. Okey? Okey, kemudian kalau nilai 3. 3. Okey. Okey, sepatutnya kita punya jawapan kita yang ni lah sepatutnya. X greater than 7. Okey? Tetapi kamu check juga. Okey, untuk nilai sempadan 3 ni kan, 3 ni, cuba kita ganti kat sini. Kalau saya ambil 3 ya, 3. Boleh tak nilai 3 tu masukkan dalam sebagai jawapan? Ini dia akan jadi 0. 0 divided by negative 4. Apa jawapannya? 0 divided by negative 4. 0. 0, maksud dia 0 greater than or equal to 0. Betul ke salah? 0. Ni set mana betul ke salah? Salah. Yang tadi yang mula saya start mengajar tadi. Mula-mula ni kita nampak 0 greater than or equal to 0. Sebenarnya kita nak baca mana, atas ke bawah? Bawah. Oh kan, maknanya statement ni masih betul. Okey. Tapi kalau katakan 0 greater than 0. Ini betul tak statement? Salah. Okey. Kita patah balik kat sini. Kalau kita tengok jawapan 3, maksud dia yang 3 ni kan. 3 ni kalau kita masuk dekat sini, dia memberikan jawapan 0 divided by negative 4. Maka kita akan dapat yang ni. Okey, kalau yang macam ni maksud dia nilai 3 tu boleh. So jawapan dia So jawapan dia yang ni satu, x equals to 3 n. Ah, macam tu. Untuk jawapan dia. Boleh kan? Berdasarkan table kita hanya dapat jawapan je ni. Tapi kamu kena tengok jugalah. Kena tengok juga.
Okay. Kemungkinan sempadan tu ada juga sebagai jawapan. Ini kadang-kadang berlaku macam ni jawapan dia. Kebiasaannya kita hanya ambil jawapan X more than 7.